KBPK Kristen Kawang Kudus Yogyakarta. Pagi ini kita akan beribadah. Di sini Miss Nai akan ditemani oleh Mr. Andre. Ya, Mr. Andre akan mengiringi kita bernyanyi. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Miss Nai mau mengundang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau menyebutkan moto kita ya. Pasti masih pada ingat dong ya. Yuk, bangkit berdiri. Kita sebutkan. Chris like kids, love Jesus, and be like him. Sekali lagi ya, Miss Nai lihat masih ada yang belum semangat, masih ada yang belum berdiri tuh. Yuk, sekali lagi ya. Chris like kids, love Jesus, and be like him. Yeay! Hebat anak-anak. Nah, hari ini tema ibadah kita, How Does God Feel? Artinya, bagaimana perasaannya Tuhan? Nanti kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Penny. Nah, sebagai lagu pembuka, masih dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Tanganku ke Depan. Ayo, Pak Andre. Thank you.
berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami boleh mengumpulkan persembahan, Tuhan yang boleh urapi, sucikan, kuduskan persembahan ini untuk kemuliaan Engkau. Berkati juga rezeki mama papa, biarlah berkat-Mu boleh mengalir melalui kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Anak-anak silakan duduk, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan kali ini judulnya How does God feel? Bagaimana perasaannya Tuhan? Nah, anak-anak pernah melihat gambar-gambar seperti ini tidak? Seperti ini. Lalu, seperti ini. Lalu, seperti ini. Terus, ada gambar hati. Anak-anak pernah melihatnya di mana? Anak-anak tahu? Ya, betul. Di handphone, di HP. Anak-anak pernah melihatnya di HP ya? Emoji-emotikon seperti ini. Nah, kenapa sih? Kok perlu ada emotikon seperti itu? Ada gambar emoji seperti itu? Nah, kalau anak-anak menulis, mengetik di HP, anak-anak tidak tahu kan, tidak melihat bagaimana sih perasaan orang itu. Misalnya, anak-anak baca WA dari temannya. Hai, hari ini aku dapat kado loh dari temanku karena aku hari ini ulang tahun. Kira-kira anak-anak tahu nggak perasaannya teman anak-anak yang kirim WA? Apakah itu senang ataukah itu sedih? Nah, biasanya temannya akan kasih gambar emoji senang ya. Betul? Kalau anak-anak suka emoji yang mana? Yang senang, sedih, atau emoji yang sedang nangis? Nah, anak-anak, kalian juga pasti tahu. Tuhan kita itu juga memiliki perasaan. Seperti yang Miss Nina katakan waktu di English Service.
minggu lalu, Tuhan ingin menunjukkan perasaannya kepada anak-anak. Tuhan tidak menutup-nutupi perasaannya. Tuhan ingin manusia tahu bagaimana perasaan Tuhan. Nah, perasaan ini, emosi ini, diberikan Tuhan khusus untuk kita manusia. Seperti dalam Alkitab. Alkitab juga memberitahu kita di dalam Matius 9 ayat 36a. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, Miss Fanny mau mengajak anak-anak untuk kembali mengucapkan ayat ini sebagai ayat hafalan kita. Sambil berdiri yuk. Ayat hafalan. Matius 9 ayat 36a. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Matthew 9 verse 36a. When he saw the crowd, he had compassion on them. Di dalam Alkitab, suatu hari diceritakan Tuhan Yesus sedang berkeliling mengajar orang-orang di beberapa kota. Tentunya Tuhan Yesus capek ya, dan perlu istirahat. Tapi ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, dia melihat banyak orang. Lalu Tuhan Yesus berpikir, ini seperti domba yang tidak punya gembala. Orang-orang ini perlu ditolong. Anak-anak tahu kalau domba tidak punya gembala, bisa lari ke sana, lari ke sini, tidak tentu arah. Bisa tersesat juga. Maka Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihan ingin menolong orang-orang itu. Tuhan Yesus meninggalkan rasa capeknya. Tuhan Yesus harusnya istirahat, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus memutuskan untuk menolong orang-orang itu, menceritakan tentang kasih Tuhan. Tuhan menolong dengan memberikan ekspresi senang, dengan penuh belas kasihan, dengan sukacita. Nah, anak-anak, Tuhan juga ingin anak-anak menunjukkan ekspresi kita, perasaan kita melalui perbuatan kita. Misalnya, kalau anak-anak senang, anak-anak boleh tersenyum. Bisa juga melompat, atau bisa juga yeay, seperti itu. Nah, Tuhan ingin kita juga membagikan kesenangan kita. Misalnya, dengan mengasihi orang lain, atau saat kita mendapat hadiah mainan baru, boleh loh kita ajak adik atau saudara kita untuk bermain bersama, supaya saudara kita juga mengalami, menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam perbuatan kita. Bisa juga anak-anak menunjukkan rasa bahagianya anak-anak karena memiliki orang tua yang hebat dengan cara membantu papa mama di rumah. Misalnya, mah, tak bantu menyiapkan makan malam ya. Bisa dengan menata piring atau bisa mengambilkan makanan, seperti itu. Nah, atau bisa juga membantu mama memasak seperti yang anak-anak lakukan saat kegiatan life skill. Nah, sekarang Miss Fanny mau menceritakan sedikit cerita. Nanti anak-anak boleh menggambarkan perasaannya anak-anak ya. Anak-anak boleh gambar nanti saat Miss Fanny bercerita, anak-anak boleh gambar ya. Boleh gambar lingkaran diberi mata, tapi tunggu. Jangan diberi mulut ya, ekspresinya. Anak-anak dengarkan ceritanya dulu, oke? Kalau Tuhan punya perasaan, bagaimana ya perasaan Tuhan ketika anak-anak melakukan hal berikut ini? Suatu hari, Marla bangun pagi-pagi. Hari ini, Marla bangunnya manis karena tidak perlu rewel. Dia dengan senang hati bangun mau pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman. Dia berdoa kepada Tuhan, mengucapkan
syukur karena sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Kira-kira bagaimana ya ekspresinya Tuhan? Senang atau sedih? Nah, yang kedua, Marla kepingin permen, tapi dia tidak punya cukup uang. Lalu, dia ada ide. Gimana ya kalau mencuri bungkus permen? Mencuri sebungkus permen, bagaimana ya? Tapi ini belum selesai, Nak. Lalu, setelah mencuri, sepertinya Marla merasa bersalah. Karena sudah mencuri permen itu. Lalu dia berpikir-pikir lagi. Kira-kira kalau seperti ini, Tuhan senang atau sedih ya? Lalu Marla mengembalikan permen itu. Jadi Marla tidak jadi mencuri. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Marla. Menurut anak-anak, bagaimana perasaan Tuhan melihat perbuatan Marla tadi? Anak-anak boleh gambarkan ya, ekspresinya di gambar yang anak-anak sudah buat. Sebenarnya, Tuhan Yesus sangat mencintai Marla. Bahkan ketika Marla berbuat salah, tadi Marla mencuri permen di toko. Bagaimana rasanya Tuhan Yesus, perasaannya Tuhan Yesus ketika melihat Marla mencuri permen? Tentunya seperti ini ya. Betul? Tapi ketika Marla menyadari dan mengakui perbuatannya lalu mengembalikan, wajah Tuhan tentunya kembali tersenyum. Seperti ini. Ya, ketika anak-anak berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika anak-anak berbuat dosa, Tuhan Yesus akan merasa sedih. Miss Fanny mau mengajak anak-anak untuk berpikir tentang menempatkan wajah senyum di wajahnya Tuhan. Anak-anak mau? Betul, manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi kita boleh berusaha. Kita berbuat sesuatu yang boleh membuat Tuhan Yesus tersenyum. Anak-anak mau berusaha melakukan yang terbaik untuk membuat Tuhan Yesus tersenyum? Seperti Marla tadi, mau menyadari kesalahan bila kita berbuat salah. Kita harus kembali meminta maaf, betul? Kalau kita kembali meminta maaf dan menyadari kesalahan, tentunya wajah Tuhan yang sedih akan kembali tersenyum. Anak-anak mau berusaha berbuat yang terbaik untuk membuat Tuhan Yesus tersenyum? Pasti mau ya, anak-anak hebat. Nah, kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mau bawa harapan kita kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus menolong kita, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, kita mau berdoa, anak-anak lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau berusaha yang terbaik untuk meletakkan wajah senyum di hati Tuhan. Kami mau berbuat yang terbaik. Roh Kudus kiranya menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Penny. Anak-anak belajar apa tadi? Ya, anak-anak, yang pertama harus mengerti bahwa Tuhan itu juga memiliki perasaan seperti manusia. Bisa sedih, bisa marah, bisa juga tersenyum. Nah, dan setelah itu anak-anak juga harus termotivasi supaya melihat Tuhan tersenyum. Nah, siapa yang mau membuat Tuhan tersenyum bahagia? Aku nih. Ya.
ibadah kita mau menaikkan pujian Bapa Terima Kasih.